ada azam yang tidak pernah putus dalam hati kita, satu hari nanti dia akan menunaikan solat. Jadi inilah dibenarkan kita bela anak-anak yang seperti ini. Tak, jangan dibiarkan terus cuma nak menakutkan anak-anak. Menyebutlah dalam hadis-hadis yang baik, beri makan orang yang macam ni tak baik, beri makan ke binatang. Maksudnya supaya nak menakut-nakutkan orang yang melakukan jenayah yang serupa dengan itu. Yang ketiga, adakah sah niat puasa qada serta dengan niat sunat seperti niat qada Ramadan gabung dengan niat puasa Syawal? Masalah ini berlaku khilaf di kalangan ulama-ulama fiqh mazhab Syafi'i. Pendapat yang paling kuat mengatakan hendaklah disuku-sukukan dia. Namun di sana ada juga pendapat ulama-ulama mutaakhirin seperti yang disebut oleh dalam kitab Asnal Matalib, disebut dalam kitab Hasyiah Ali Syubra Malisi, syarah atas kitab Nihayah, mengatakan boleh digabungkan puasa sunat dan puasa Ramadan untuk sekali dapat kedua-duanya, iaitu terlepas qada yang wajib dan dapat sunat Syawal. Namun begitu, pendapat yang paling kuat mengatakan hendaklah disuku-sukukan. Jadi kita layanlah masalah ini atas dasar yang telah disebut oleh ulama-ulama. Fafihi khilafun, padanya ada khilaf. Jadi orang yang nak ihtiyat, buatlah suku-suku. Tapi mereka yang nak amalkan juga sekaligus, ada ulama-ulama yang mengatakan diharuskan perkara seperti ini. Kemudian adakah boleh seorang berniat semayang tahiyat masjid dan solat sunat Jumaat sekaligus? Baik, dalam mazhab Syafi'i dan ulama-ulama yang sependapat dengannya, Jumaat itu samalah seperti sembahyang Zuhur. Tak, sebelum daripada masuk mengerjakan Jumaat, ada sunat Jumaat. Sebelum daripada sunat Jumaat, bagi orang yang baru masuk ke dalam masjid, tahiyatnya itu ialah mengerjakan dua rakaat sembahyang. Nah, asalnya sembahyang tahiyat masjid ini bukanlah sembahyang qabliyah Jumaat, qabliyah Zuhur ataupun sembahyang fardu. Nah, sembahyang suku. Umpamanya diniatkan usalli sunnata tahiyatil masjid, aku berniat mengerjakan solat menghormati masjid, dua rakaat lah umpamanya, maka itulah tahiyat masjid. Solat yang dikerjakan sebelum daripada duduk orang yang baru masuk ke masjid, tanda menghormati masjid. Baik, kalau kita masuk dalam rumah orang, maka cara kita nak hormat rumah itu ialah dengan memberi salam, assalamualaikum. Tetapi masuk dalam rumah Allah, bukan assalamualaikum hormatnya, dengan dua rakaat tahiyat masjid. Dua rakaat itulah yang dikatakan tahiyat masjid. Sekalipun kita tak niat tahiyat masjid, sahaja aku mengerjakan dua solat, mengerjakan solat sunat dua rakaat, itulah juga dikira tahiyat masjid. Ataupun diginiat tahiyat masjid pun jadi tahiyat masjid lah. Nah, jadi tahiyat masjid. Baik, dan ada juga kalangan ulama-ulama fiqh yang mengatakan apa jua sembahyang yang kita kerjakan sebelum duduk juga dikira sebagai tahiyat masjid. Umpamanya kita sembahyang solat hajat, dia masuk tu sebelum orang sembahyang Zuhur, sembahyang Asar, dia sembahyang solat hajat tu sebelum duduk. Solat hajat itu menjadi tahiyat masjid baginya. Kerana tahiyat masjid itu maksudnya kita menghormati masjid, jangan duduk terus, kita sembahyanglah dua rakaat, tanda kita hormat rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dua rakaat itu sama ada hajat atau fardu ataupun solat sunat biasa atau sunat diniat tahiyat masjid, itulah tahiyat masjid, menghormati masjid namanya. Kemudian masalah gabung pula dengan solat sunat Jumaat. Sebelum daripada sembahyang Jumaat, seperti sebelum sembahyang Zuhur, dalam mazhab Syafi'i, nah, sebagaimana yang disebut di dalam kitab ini akan datang, Dr. Mustafa Bura, Dr. Mustafa Khing, ada sebut bahawasanya hari Jumaat itu sunatnya macamlah hari sembahyang Zuhur, iaitu kalau Zuhur ada ba'diyah, ada qabliyah, maka Jumaat juga ada ba'diyah dan ada qabliyah. Baik, siapa yang sembahyang solat tahiyat masjid dua rakaat sebelum duduk, kemudian dia bangun pula selepas masuk waktu Zuhur, sembahyang pula akan solat qabliyah Jumaat, maka dua sembahyang dia dapat dua fadilat yang suku, fadilat tahiyat masjid, fadilat qabliyah Jumaat. Syaratnya kalau kita nak gabungkan dua-dua ini dengan satu sembahyang, ada ulama yang mengatakan boleh, tapi dengan syarat sesudah masuk waktu Zuhur. Kerana bila masuk waktu Zuhur, maknanya masuk waktu Jumaat. Bila masuk waktu Jumaat, barulah datang keharusan mengerjakan solat qabliyah Jumaat. Maka kita sembahyang sebelum duduk itu setelah masuk waktu Jumaat, kita sembahyang tak payah niat tahiyat masjid, kita buat
qabliyah jumaat adalah dikira tahiyat masjid juga. Jadi tak payahlah sahaja aku mengerjakan dua rakaat solat sebelum jumaat dan gabung dengan tahiyat masjid, kerana solat yang kita kerja sebelum duduk itulah tahiyat masjid namanya. Jadi cukup mudah. Dah, fahamlah tu. Adakah benar pendapat mengatakan orang musafir hari jumaat tak boleh solat jumaat dan jamak takdim? Apa pula ni tak boleh? Yang disebut oleh ulama-ulama, orang yang bermusafir diharuskan tinggal jumaat. Tak apa, jika ada sebab menaikkan pada perkara-perkara yang tertentu tak harus tinggal jumaat. Orang musafir sebenarnya boleh tinggal jumaat. Bukan tak boleh, tak boleh semayang jumaat. Maknanya orang yang musafir nak semayang jumaat juga, sah lah. Tak ada masalah, itu lebih afdal baginya. Kerana jumaat, lawannya kalau orang tak buat jumaat, musafir ni disemayang zuhur. Tak, jadi bila semayang zuhur nak adu dengan jumaat, lebihlah jumaat. Tak, jumaat ini dapat makmum yang ramai. Kemudian pula ada dua khutbah. Tak, dalam hadis-hadis banyak menyebut kelebihan solat jumaat. Berbanding dengan solat zuhur, jauh bandingnya solat jumaat mengatasi fadilat semayang zuhur. Jadi bila semayang orang yang musafir, dia ada pilihan, nak semayang jumaat boleh, nak semayang zuhur pun boleh. Kalau dia semayang zuhur, gugurlah jumaat. Kalau dia semayang jumaat, gugurlah zuhur. Apa pula tak boleh semayang jumaat? Macam orang perempuan lah, tak wajib semayang jumaat. Orang musafir pun tak wajib semayang jumaat. Tetapi orang perempuan yang naik juga ke masjid, kerana suaminya berhenti musafir tengah jalan semayang jumaat, isterinya naik malah nak tunggu dalam kereta panas, naik semayang jumaat, dia tak wajib jumaat. Maka hukumnya adalah harus, tak payah lagi semayang zuhur, telah gugur dengan sebab jumaat. Bukan masalah semua musafir tak boleh semayang jumaat, tapi orang musafir diberi pilihan, nak semayang jumaat ataupun nak sembahyang zuhur, dibolehkan kerana dia musafir dengan cukup syarat-syarat yang tertentu. Kemudian jamak takdim, ulama-ulama menyebut kalau kita nak jamak, kita nak semayang jumaat, kita musafir, kita bukan nak tambah semayang jumaat, kita berhenti semayang jumaat di satu masjid, kalau kita nak jamak boleh, syaratnya jamak takdim saja. Yang kata ulama tak boleh ni jamak takhir. Mana sampai masa semayang jumaat kita tak mau semayang lagi, kita nak jamak takhir jumaat, nak buat lama terasa sekarang, nak buat ke mana, nak panggil orang kampung pula setiap masjid lagi, nak tunggu layang kemu seorang. Dah boleh dah lah, pasal jumaat itu telah berlalu, dengan teriman dengan khotib tembak lagi habis dah. Maka mu tak boleh nak buat takhir, mu buat cara takdim. Lepas semayang jumaat, janganlah duduk wirik lama-lama sama dengan orang lain, terus bangun mengerjakan solat asar jamak takdim. Dah lepas semayang jumaat, bangun semayang asar. Semayang asar tu kita nak semayang 4 rakaat pun boleh, 2 rakaat pun boleh, kerana kosong. Dah anggil 5 minit. Banyak makanan terbuang ke laut, dia kata. Dia nak ambil, dia ni kerja platform ni. Dia kata tohuk laut, dia nak buat balik. Pasal tu dia kata kerja solat jumaat tinggal 3 kali. Dia tak kabar ni. Tapi rasa-rasa kerja tengah laut ni, pelantar minyak. Dia nak buat balik lah makanan ni. Biasa kerja kat galley ni, dekat bagian makan ni. Tak, bagian siap-siap makanan ni. Kalau crane operator tak cara ni makanan-makanan dapur ni. Dia pun tengok pada duduk buang tohuk kot lubang tu jatuh laut. Tak, bahan di ikan belitung je. Tak, dia pun minta kebenaran buat balik. Ataupun dia tahu dah memang orang tambut dah. Dia zah dah memang orang tambut. Kalau orang nak buang apa dia. Tak, maka hukumnya harus ambil. Hukumnya harus ambil. Yang tak boleh ambil ni orang letak situ setepak dulu, tak buang lagi. Tak, bila buang dah harus ambil. Tak, sebab itulah kalau sapah tu telah diletakkan di luar rumah, pada urusnya tempat tu tuan rumah tambuh dah, boleh ambil. Tapi duduk dalam pagar lagi, kemungkinan tak mudah, kemungkinan nak lagi, tak boleh ambil kata orang. Tak, tapi barang itu merupakan sampah. Tapi kalau barang yang bukan merupakan sampah, bubuh tempat yang patut orang ambil dah kutip sampah, dah boleh ambil juga. Tak, umpamanya dia buka orang kutip sampah, dia pun mas purung, dah boleh ambil tu. Tak, takkan orang tua umur nak buang mas. Tak, seperti seling taruh dalam tong. Tak usah kata mas. Jadi dah tengok tohuk buang dah, maka dia jelas menunjukkan maknanya orang tidak mahu lagi. Tuang punya ni syarikat lah. Tak, biasanya tidak lima. Zon, dia panggil zon ni yang bukan yakin lah. Zon berat sengke. Tak, memang orang tak mudah, maka boleh.